Halo teman-teman, kamu kembali bersama Pasek Channel. Di video kali ini kita kembali bareng si Traga Didim. Kita lanjut lagi video yang kemarin dan kita akan bertemu dengan Bus. Wah, Bus yang juga pakai Basuri, artis Bus Basuri, pasti kalian sudah tahu ya. Dan kita akan melihat kondisi Traga Didim. Dari teman-teman kemarin juga sudah memberikan masukan kalau ada beberapa aksesoris yang perlu ditambahkan. Oke, ini dia tampilan Traga Didim yang pernah kita modifikasi, Mbak. Nah, ini dia, Mbak. Woi, Traga Didim Pack Racing. Waduh, ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Sudah dipasang Basuri. Woi, kemarin ya sudah kita pasang Basuri berapa 12 corong dan juga aksesorisnya. Nanti ada beberapa aksesoris yang perlu kita rubah, kita perbaiki, kita tambahkan. Begitu ya teman-teman ya. Dan langsung aja kita OTW ke bengkel, kita hidupkan dulu mesinnya, Mbak. Woi, greng ya. Mesinnya masih greng, Mbah. Mantap kali. Oh ya, teman-teman. Ini untuk kemarin ya. Kan sudah pernah kita bawa dan juga stiker yang di kaca ini. Kemarin kan agak ke bawah ya. Sekarang sudah saya naikkan. Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa nanti yang perlu kita rubah lagi, kita tambahkan lagi teman-teman ya. Oke, sudah dibuka. Kita OTW mau ke bengkel dulu sebentar. Nah, ini Basurinya, Mbah. Mantap, Basurinya masih yang kemarin ya. Nanti kita rubah-rubah menjadi beberapa model Basuri. Dan pokoknya kita bikin boys lah, mirip-mirip yang asli nih, tapi sesuai requestan kalian juga. Ya, tapi ya masih tetap ala-ala saja, Mbak. Macet lagi lur. Ini strobonya udah hidup. Oh, strobonya belum hidup ya. Lampu kolam sudah hidup. Nah, ini juga sudah hidup. Bling 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 bling. Malam-malam yo. Ini kenapa ini macet kayak gini? Kita lewat ini aja, Mbah. Nutut ora iki. Oke. Harusnya nutut yo. Sip. Yuk kita jalan. Dan kita lewat sini, Mbah. Ini kenapa macet yo? Macet ya, Mbah. Panjang. Itu loh truk Bagong, Mbah. Amit lur. Amit yo. Aduh. Oke, Bagongnya kok di sini. Nah, ini kita ke kanan ini, Mbah. Kayaknya ada bengkel di sini ya. Aduh. Kita masuk sini, Mbah. Nah, di depan itu ada bengkel yo. Hop. Masih macet di sana, Mbah. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke bengkelnya. Kita tambahin lagi sedikit ya. Ada beberapa perubahan. Langsung kita masuk ke bengkel. Nah, kita udah di dalam bengkel, langsung aja ya. Kita langsung perbaiki ini bagian depan ini. Kalau teman-teman tuh kemarin ada yang tanya, kenapa kok grillnya nggak dimodif? Saya sudah perbaiki sekarang jadi grill Didim. Nah, ini, Mbah. Ini sebenarnya sudah ada di aksesorisnya
Mas David Ardiansah. Jadi kita coba pasang ya. Nah kayak gini mbak, ini tampilan grillnya kayak gini. Nanti kita juga bakalan ganti ini bumpernya ya. Bumpernya jadi yang kayak sekarang. Duh, ini plat nomornya. Plat nomornya kok gini mbah. Kayaknya salah tekstur ya. Kita ganti aja mbah. Untuk bumpernya kita pakai Patriot Didim. Nah ini sudah ada di aksesorisnya Mas David Ardiansyah. Wih, tampilannya kayak gini mbah. Kita hidupkan ya lampu-lampunya. Widih, keren banget mbah. Coba lihat ini, ada pelangi-pelanginya mbah. Ada RGB, RGB. Ini harusnya ada RGB-nya juga ya di sini ya. Nanti kita lihat mbah. Widih, keren banget mbah. Waduh, bisa ganti-ganti warnanya ya. Mantap jos banget ini. Oke, langsung aja kita confirm order ya mbak ya. Langsung kita ketemu sama bus yang viral yang kemarin sempat kita bawa untuk kita tes klakson Basuri. Confirm order mbak. Nah ini dia mbak, tampilannya Traga Didim yang sudah kita tambahkan tadi yo. Wih, keren jos, mantap Marco top lur. Waduh, coba kita matikan lampunya. Nah mati lampunya kayak gitu ya. Kalau lampunya mati kayak gitu, tapi kok hitam ya, apa karena nggak ada sinar matahari ya. Oke, langsung aja kita ketemu dengan bus yang sudah kita janjian ya. Kita OTW ke terminal mbah. Kita grebek ya, grebek busnya. Oh ini putih mbak, kalau nggak kena sinar dia hitam. Tuh aslinya putih ya, untuk itu akrilik yang di bumper itu mbak. Yos, kita hidupkan lagi biar glowing. Nah nanti kalau ketemu, sama-sama ketemu kan sama-sama glowing ya. Yos, wih mantap, Didim makin glowing aja nih bos. Wih masih macet guys. Loh itu, loh. Kok tiba-tiba ada ini mbah? Apa ini? Tiba-tiba muncul di sini fusonya. Tiba-tiba ada fuso. Itu loh, Mercy apa itu namanya ya? Mercy Bagong mbah. Oke let's go mbah, kita OTW ke garasi, ke terminal mbah. Terminalnya juga deket di sini mbah. Nah, masuk terminal di sini ya mbah yo. Tuh terminal antar kota Pakupatan Serang. Oke, let's go mbah. Kita ketemuan dengan, oleng mbah. Itu mbah di sana mbah, sebelah sana yo. Itu busnya yang paling bling-bling pokoknya. Kita masuk ke sini, belok kanan khusus bus. Wah, kalau ini artis ini. Nah, kita langsung kasih basurinya mbah. Widih, ini dia mbah. Buat kalian yang tahu siapakah dia mbah, tuh betul, Tunggal Jaya Kids Panda yang JB3 yo. Akhirnya ketemu. Waduh, sama-sama glowing nih. Ayo le, robonya goyang-goyang Kids Panda. Kita nanti adu basuri di sini yo. Coba kita matikan lampu nih. Tuh ada pelanginya juga. Didim yo, sama kayak Kids Panda itu mbah. Kids Panda kalau dinyalakan lampunya gitu, ada pelanginya juga mbah. Mantap. Oke,
Spanda gimana suaranya? Kalau kita basirinya kan kayak gini. Wih, kok gelap ya? Kita terangin dulu kali ya. Terangin dulu jam 17. Nah, jam 17 gini yo. Woi, jos gandos. Oke, kita dengarkan suaranya dari Kids Panda. Wih, corongnya di atas sana yo. Kita lihat corongnya, Mbah. Nah, itu Mbah, kelihatan, Mbah. Tuh. Basurinya Kids Panda, Mbah. Galacticos Fargoiken. Hidupkan Kids Panda. Gitu suaranya. Jadi kalau kita coba, kalau kita gimana? Kalau di tim kok mirip ya? Oh, ini yang kemarin tak bilang remix itu ya. Aslinya itu kayak gini nih. Ini Mbah, kayak gini yo. Ah, aslinya kan kayak gitu. Tapi yang versi remix kayak gini. Dan juga ini kan sudah 12 corong ya. Sama-sama banter ya, tapi karena di base-nya tuh tinggi, jadi lebih keras ya. Oke, kita coba untuk basuri yang lainnya ya, Mbak ya. Kita lihat dulu untuk basuri yang lainnya. Kita majukan ya, majukan sini, Mbak. Oke. Ya, hujan, guys. Nanti kita matikan hujannya biar nggak mengganggu basuri nih, Mbak. Hop. Nah. Woi, berhadapan Mbah si Kids Panda sama Didim. Tak matikan dulu hujannya. Oke, sekarang kita coba dengan basuri yang baru ya, Mbak yo. 1 2 3. Kok sama? Woi. Sampai di apa namanya, di dim sama si Kids Panda ya tadi ya, di dim gitu Mbah. Loh, itu Mbah di dim. Oke guys, sekarang si Kids Panda Mbah piye iki. Kids Panda kita dengarkan ya. Ini oh, ini yang lama ini, versi 2 ya. Aslinya Kids Panda ini aslinya ya. Wih, banter banget ya Kids Panda ya. Ini 12 corong loh, tapi kok kalah banter ya. Oke,
Oke guys, sekarang kita coba yang satu ini yo. Waduh kok udah gelap lagi ya. Nanti tak rubah jamnya ya, Mbak yo. Jamnya ini berubah-ubah, ini cepat sekali ya. Kita coba untuk Tragadidim dulu. Atau Basurinya ini gantian ya, Tunggal Jaya dulu lah. Nah, jamnya udah diganti. Oke, silakan Kids Panda. Wah, remik ini. Asik banget. Oplowan. Iya. Wih, koplowan. Oke, kita lihat sekarang untuk Kids Panda. Siapa kids Panda? Didim Vlog Traga. Wih, lebih rame ya. Sama-sama. Sama-sama remik tapi beda, Mbak. Sama-sama remik tapi beda, Mbak yo. Kok pedot yo? Waduh, gak kuat apa ya aki ini. Akinya Didim pedot iki. Yo, pedot lagi. Waduh, beda-beda ya sama Kids Panda itu. Beda, Mbak. Beda lagi, Mbak. Poplowan ini Kids Panda ini. Mantul. Oke, kita coba lagi lainnya ya. Terakhir kali ya. Kita coba terakhir kali. Oke, sekarang yang terakhir dari Didim dulu. Apa kira-kira ini ya? Keras sekali suaranya. Kerajaan yo suaranya ya. Oke, kalau dari si Kids Panda sekarang. Itu kan kebalik ya. Kalau lihat kebalik itu, Mbak. Dari Kids Panda itu yo. Oke teman, langsung saja ya kita kawal ini Kids Panda. Katanya mau ke pelabuhan, mau ke nyebrang ke Sumatera. Kita kawal Kids Pandanya, Mbak. Kita mundur dulu, Mbak. Kasih jalan dia. Di Kids Panda, Kids Panda. Mantul, monggo Pak, monggo. Jos. Oke, kita jalan sekarang. Kids Pandanya keluar. Kita kasih Basuri, Mbah. Oh,
Mantap, jalannya kalem-kalem amat deh. Mantul. Apa itu, ada mobil ya? Woi, yo, kita gas lagi. Wah, itu kenapa itu? Kok dihadang sama truk itu? Gegeran lagi. Keras sekali ya. Wih, terang. Ayo sini, ojo gegeran. Oke, kita lihat yo. Malah gegeran. Spion, hati-hati spion. Ayo kita kawal, Lik. Kita kawal. Aduh, mau ditumbur. Mantap. Kecil sekali ya suaranya ya. Oke guys, kita lepas sampai di sini yo. Mantul. It's Panda. Oke teman-teman, jadi Kids Panda melanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera. Mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Penumpangnya juga selamat dan juga menikmati liburannya. Oke teman-teman, let's go, kita gaskan. Kita keluar dari terminal ini. Malam ya. Udah malam guys. Lampunya, nah lampunya baru nyala. Jalannya malam-malam guys. Wih. Aduh, kaget aku ada itu. Apa itu, expander yo? Wah macet guys. Macet ini teman-teman. Waduh, kenapa ya macet ini? Kita lewat sini aja yuk. Pancet aja macet, kita lewat sini guys. Oh ini yang tadi yang bermasalah ini ya. Cari masalah, kacanya gelap guys. Kita lagi-lagi lewat sini yo. Ini macet apa ini? Oh Kids Panda masih di sana guys. Aduh, nunggu siapa kira-kira ini ya.